Seiring pembangunan sains dan teknologi, pengurusan pertanian turut diinovasikan melalui sistem fertigasi pintar dengan hanya menggunakan aplikasi mudah alih. Urusan di ladang kini boleh dipantau secara efektif tanpa perlu ke ladang. Usahawan tani boleh memantau ladang menerusi telefon pintar atau di komputer. Dengan perkembangan terkini, usahawan tani yang terlibat bukan sahaja mampu menjimatkan kos dan tenaga kerja, hasil tanaman pula lebih berkualiti sekaligus meningkatkan produktiviti. Laporannya bersama Raza Syazani Muhammad. Sistem fertigasi pintar menggunakan perkara internet IoT Ethel Z direka bagi membantu usahawan pertanian. Ia dibangunkan syarikat tempatan Green Packet Berhad mengikut laras bahasa dan pemahaman petani tempatan hanya pada harga RM18,000 seunit. Alat-alat kami ini sebenarnya dikembangkan dengan memerhati dan juga memahami dengan lebih mendalam petani-petani di Malaysia. Maksudnya di sini, dari segi penggunaannya, kami tidak menggunakan bahasa-bahasa negara luar ataupun konsep-konsep yang susah untuk dipelajari. Makan ianya mengikut kursus fertigasi pintar ataupun mengikut kaedah-kaedah SOP yang memang sedia pakai di industri. Sistem berkenaan mempunyai alat sensori untuk menyukat kepekatan baja dan kuantiti air dalam tangki siraman. Selain memahami keadaan suhu dan kelembapan udara di ladang, sebelum segala data berkaitan ladang direkodkan dalam sistem tersebut. Penggunaan teknologi IoT Ethel Z ini memudahkan usahawan fertigasi untuk menguruskan ladang mereka pada bila-bila masa di mana-mana sahaja menggunakan aplikasi ini. Tanpa perlu ke ladang, usahawan fertigasi boleh memantau tanaman dari jauh. Data yang dikumpul IoT itu boleh diakses melalui aplikasi mudah alih di telefon pintar atau di komputer. Arahan kemudian boleh disampaikan kepada pekerja di ladang untuk sebarang urusan. Menurut usahawan fertigasi Ciri Merah Nur Hashim Kamisan di Kuala Langat, Selangor yang telah menggunakan IoT Ethel Z berkenaan, hasil tanamannya semakin meningkat. Beliau berjaya menghasilkan 13 tan cili merah berbanding 10 tan produk semusim berbanding sebelumnya. Purata pendapatannya juga bertambah lebih 20%, iaitu dari RM18,000 ke RM25,000 keuntungan mingguan. Antara baik dan kelebihan smart fertigasi ini, yang pertama dapat menjimatkan baja, serta yang kedua dapat mengurangkan tenaga kerja. Kalau secara fertigasi biasa, satu ekar kita menggunakan dua orang untuk pengawalan pengurusan ladang. Tapi dengan smart fertigasi pintar ini, satu orang tenaga kerja boleh menguruskan satu ataupun dua ekar bila menggunakan smart fertigasi ini. Itu yang sangat menarik pada pengusaha penanaman cili fertigasi. Melihat kepada keupayaan teknologi itu sebagai pemangkin perusahaannya, Tur Hashim bercadang untuk menambah projek fertigasi miliknya sekaligus menyumbang kepada keperluan hasil pertanian negara. Ketika ini, selain membekalkan produk cili merah ke pasaran sekitar Kuala Langat, produknya juga telah diekspor ke Jeddah, Arab Saudi. Berdepan cabaran revolusi industri 4.0, usahawan tani tempatan harus lebih berani untuk menggunakan teknologi dalam mengusahakan ladang mereka. Ia terbukti selepas usahawan fertigasi cili merah ini menggunakan teknologi IoT Ethel Z yang mampu menghasilkan produk yang lebih tinggi dengan peningkatan 30% hasil tanaman. Raza Syazani Muhammad melaporkan.